Hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur wilayah Kota Bogor dan sekitarnya ratusan rumah dan masjid yang berada di Kampung Kramat, Gang Masjid RT 0201, Kelurahan Tanda Baru, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Minggu sore terendam banjir akibat luapan sungai Kalibaru. Kampung Kramat yang sudah menjadi langganan banjir setiap hujan deras akibat luapan sungai Kalibaru dan tingginya tanggul perumahan di kampung tersebut menjadi pemicu banjir. Banjir setinggi 1 hingga 2 meter akibat luapan sungai Kalibaru setelah hujan intensitas tinggi dan cukup lama itu sedikitnya ada puluhan rumah dan tempat ibadah yang terdampak banjir termasuk rumah ibadah seperti masjid terendam air setinggi 2 meter. Guna mencegah terjadinya bencana banjir, warga berharap Pemkot Bogor segera turun tangan membangun turap di sepanjang aliran sungai Kalibaru yang rawan banjir. Dari kota Bogor, Suanda Abrici melaporkan.